Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pemirsa menjelang kompetensi Piala Suratin tahun 2023. Persiku Junior mulai menyiapkan diri untuk berlaga. Meski mengandalkan dana swadaya sebagai anggaran operasional, Persiku Junior siap pasang target juara di Piala Suratin tahun ini. Tim kesebelasan Persiku Junior siap menyambut kompetisi Piala Suratin 2023. Tim Persiku Junior 90% telah terbentuk, baik dari pemain, official maupun pelatih. Menghadapi kompetisi Piala Suratin yang digelar dalam waktu dekat, Persiku Junior targetkan menjuarai ajang sepak bola junior tingkat Jawa Tengah, meskipun hanya mengandalkan dana swadaya. Manajer Persiku Junior mengaku, menjelang kompetisi Piala Suratin, Persiku Junior menghadapi kendala dalam anggaran, namun meski demikian pihaknya berusaha untuk menggunakan anggaran swadaya. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tim Persiku Junior untuk maju ke kompetisi Piala Suratin tingkat Jawa Tengah. Bahkan dirinya tetap targetkan untuk menjadi juara dalam laga. Dirinya berharap ada perusahaan swasta yang peduli akan kondisi klasik di Persiku Junior. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Kudus mengatakan, dengan adanya keprihatinan saat ini tidak memutuskan semangat binaan untuk Persiku Junior. Daniel mengungkapkan saat ini belum ada kucuran dana dari pemerintah Kudus, namun hal itu tidak menghalangi skuad Persiku Junior untuk menghadapi kompetisi Piala Suratin Jawa Tengah 2023. Alhamdulillah, untuk anggaran memang ini belum jelas, teman-teman kami kumpulkan, akhirnya kita bisa kolektifan lah. Jadi masih swadaya dulu? Iya, swadaya. Sementara sampai saat ini masih swadaya. Tapi walaupun ada anggaran dan ada anggaran, insya Allah tetap target kita juara. Bagaimanapun caranya nanti kolektifan ditambahin terus atau bagaimana nanti. Upaya untuk peduli untuk Persiku. Siang hari ini kita pemantapan ya untuk rekan-rekan Persiku Junior dan manajemen, karena dengan keprihatinan kita adanya kondisi seperti ini, ya yes, kita tetap tidak memutuskan semangat pembinaan untuk adik-adik kita. Begitu. Ini ada pesan untuk pemain ini seberapa? Kalau untuk pemain ini sih, kalau saya lihat dari kita niatnya baik semua ya, terutama untuk manajemen, kita tidak memikirkan hal-hal lain kecuali prestasi, ya kita melihat target kita harus juara. Apalagi kita sudah pernah masuk di final, nah kali ini kita harus lebih tingkatkan lagi daripada final kemarin. Ada sekitar 27 pemain yang tergabung dalam Persiku Junior tahun ini, dari sekitar 180 orang yang mendaftar. Setelah seleksi selama 3-4 hari, terpilihlah 27 orang pemain terbaik. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.